Ya, Menparekraf Sandiaga Uno merilis program modal berkah bagi UMKM di Kota Yogyakarta. Modal berkah ini akan diberikan sebagai dukungan bagi UMKM berbasis masjid. Program modal berkah tanpa riba di-launching di Masjid Jogokaryan, Kota Yogyakarta, dengan menghadirkan pasar rakyat sebagai salah satu role model perekonomian UMKM berbasis masjid. Menparekraf Sandiaga Uno berharap dengan program modal berkah ini, UMKM akan terbantu dalam soal permodalan terutama untuk bahan baku sehingga bisa mencapai peningkatan omset. Modal berkah nantinya akan digulirkan bagi sekitar 800 ribu masjid di seluruh Indonesia dan mampu menghasilkan perputaran ekonomi hingga 100 triliun rupiah. Kerjasama OCOC dan Jogokaryan menghadirkan modal berkah, yaitu modal tanpa riba, di mana kita harapkan ini bisa membantu mereka meningkatkan penjualan sehingga bukan hanya mengatasi beban biaya hidup yang semakin meningkat, tapi juga bisa mampu mengangkat omset sehingga usaha mereka meningkat dan mampu membuka peluang usaha dan lapangan.